Keluarga besar Kacung Motor Tulungagung. Mau tahap pembersihan ya, mau dibersihkan, mau dicuci. Nanti saat dalam keadaan bersih udah terima rapi, harganya 60 koma ya. Enggak, Pak. Ngonten. Enggak. Dalam nanti, Pak. Kulit duit tahu. Kulit duit. Rame lho hari Sabtu lho. Jadi hari Sabtu rame, pembeli yang sudah ngantri di kantor dari berbagai kota juga ada. Apa ya? Dalam nanti toh, kita tahu. Bali. Nah, beliau dari Bali, jadi jarang-jarang yang dari Bali juga ada di sini datang ke sini. Ada yang dari Banyuwangi, kayak sama dalam bukti wow. Nah, Banyuwangi, beliau dari Bali ngantri ya. Ada dari pagi, alhamdulillah tidak berhenti pembelian ya. Ramai banget dari pagi. Terus di Kacung 2, 3, 4 juga alhamdulillah hari ini ramai. Kita sepilkan lagi beberapa yang terbaru yang ada di Kacung Motor ya. Ini Brio baru datang juga, baru masuk. Nah, plat N 110 juta ya. Rata-rata itu 110 jutaan. Monggo yang mana silakan lokal N. Di sini Mas Rudi banyak sekali. Di timur juga ada banyak. Kita arah ke mana dulu Mas Rudi? Ke situ dulu Mas, situ dulu. Oke. Sana dulu. Yuk. Ini masih proses mau tukar tambah sama kita. Nanti kalau kena tak kasih tahu ya berapa harganya. Ini 2012 matic ya. Orangnya masih di sana. Masih mau tukar tambah, insya Allah jadi lur. Sudah ada satu pilihan, kurang satu lagi ya. Dan ini beberapa yang baru-baru juga. Nanti kalau sudah kena tak kasih tahu. Sekarang kita yang kesan dulu ya. Iya Pak. Go. Yeah. Wuling Convero, harganya sekitar 95 juta ya, plat S. Ada Wuling yang kayak gini agak mahal dikit. Ini 2000-nya berapa ini? 19 apa 20 ini? Ya. Harganya sekitar 100 jutaan ya. Yang ini 2000-nya 17. Platnya lokal lagi sekitar 120 jutaan aja. Jadi beda-beda harga lor. Nah ini 2016, 90 koma ya. Evalia, CRP sekitar 100 jutaan. Ini punya tamu lor ya, punya tamu. Oke. Moga bu. Dalam inti, Pak. Antru. Oh alah. Jangan parkir nih, mepet mriki mawon. Monggo. Nggih, wonten kula. Monggo, Pak. Nah, itu yang baru-baru datang juga lur kita review hari ini. Oke. Ini juga baru masuk plat AG sekitar 80 jutaan XI tipenya. Yang ini nah, Outlander juga baru masuk, ini punya Arifin. Nah, nanti langsung ke Mas Arifin aja tanya ya berapa harganya. Kan dari kemarin yang punya Mas Arifin belum kasih saya berapa harganya. Brio sekitar 140 jutaan 2020, R3 120 koma ya. 2000-nya 16 kalau enggak salah ini. Yang ini seninya baru masuk 2009 80 jutaan, R3 2012 110 jutaan. Ada McVan 2012 60 jutaan. Senta 150 jutaan lur ini ya. Pak enggak. Nah, ini baru masuk 2019 40 jutaan. Yang ini ada juga Wuling yang tipe paling bagus lur ini. Convero S. Tapi harganya biasanya agak tinggi lur. Kalau yang tipe Convero kayak gini ya. Nah, masih 100 lebih ya 2017 padahal karena tipenya tertinggi. Oke lur, ini sama-sama dari apa namanya daerah timur ya. Arah Malang, Bojonegoro, kalau yang ini daerah Bali ya. Keduanya ini yang ini pajak hidup, kalau ini op satu kali kayaknya, kalau tidak dua kali ya. Nanti untuk pajak bisa titip saya ya. Oke. Oh, monggo sama lihat. Nah, yang ini baru datang juga lur ini. Ini 100 lebih ya lur ya. Ini tahunnya 2015, platnya K. Kita dari berbagai kota dan provinsi ada semuanya plat di sini. Terus yang ini 109 juta kalau tidak salah. Nanti yang di sana saya sebutkan keliling biar Mas Rudi mindah ini dulu karena banyak tamu berseliweran ya, orang lalu lalang. Kita review sendiri aja Mas Rudi ya. Oke. Monggo. Nah, kita ada Livina ya sekitar 80 koma, juga ada ini double cabin
ya sekitar 140, dan Innovari pun juga banyak nih, belum laku juga semua kemarin. Monggo-monggo Innovari pun Fortuner ada semua Nur. Terus di sini 90 jutaan aja, 90 jutaan juga ada ya, ini Livina Wuling juga ada, harganya sekitar 90 jutaan. Nah, Pajero-nya ada 3, Sirion 80, juga ada 1, 2, 3 dari harga 370 jutaan, 360, 2017. Yang ini harganya agak mahal lho, karena tipe ultimate. Yang ini Dakar tinggi, harganya tahun muda 2019 akhir, harganya sekitar 430 jutaan kalau tidak salahnya. Monggo-monggo. Yang ini lebih murah, Ford Everest 160 jutaan. Dan Jazz harganya 120, di sana masih banyak lagi lor ya, kita jalan lagi ke sana ya. Oke, kita cari yang baru-baru aja lor ya. Nah, ini Innova Reborn juga ini. Untuk Innova Reborn ini tidak sampai 300 juta lor, harganya sekitar 280, ya diesel ya. Monggo yang mana silakan baru datang, ada juga Wuling tadi malam baru datang, terus yang ini 130 jutaan pak. Monggo Mountain Rien. Terus yang ini pick up 2000-nya ACPS, kilometer masih 16.000 ya. Tak jual murah aja ini, sekitar berapa ya kilometer 16.000. Sudah power window, power steering, ACPS. Harganya sekitar 110 jutaan ya. Brio baru datang, Matic 150 jutaan. Terus Xenia plat AD 130 jutaan 2017 akhir. Ya, Yaris. Monggo, Bu. Mountain Rien lho. Oh, iya, Pak Kacung lho. Nggih. Ini 150, lur ya. Oh, TRD, Paknya lokal lagi. Monggo, lu tak Mountain Rien, Mbak. Monggo. Pak, monggo, Bu. Nah, di sini banyak juga, sama tinggal pilih aja, lur. Kalau Wuling, kalau tipe Convero dari apapun ada, R3 komplit semuanya, lur ya. Sama tinggal pilih-pilih aja, enggak usah khawatir. Mobilio juga banyak sekali di sini. Sirion dari harga 80 jutaan, Datsun ada semua ya. Honda Jazz. Nah, keliling-keliling. Sama enggak akan kecewa di sini. Tinggal pilih aja, Lur ya. Pilihannya banyak, Lur ya. Datang ke sini, Lur ya. Insyaallah hari Minggu besok rame ya. Nah, nih, Lur. Tak ajak keliling. Siapa tahu nanti ada yang cocok. Kalau ke sini ke Pak Amri ya. Pak Sairi, Pak Amri, terus Pak Edi di Kacung Satu ini, Mas Wahyu sama Mas Oka. Nah, itu. Sama Mas Arifin, tapi Mas Arifin cuti ini dan lagi nikahan ya. Monggo. Yang minat silahkan datang sini ya. Mau tukar tambah, mau apapun bisa ya. Oke. Ya. Oke, Lur. Kendor bisa tes uji untuk perjalanan area Jawa Timur misalnya, itu bisa, Lur. Enggak masalah ya. Kalau rusak nanti biar saya garansi, kalau dalam kota aja atau luar kota dekat-dekat ya. Daripada naik motor ya. Pansa juga baru datang. Sini Mas Di. 210 jutaan. Ya. Ayo Mas Niko, Mas. Nanti ya, Mas. Cindy juga nih. Piro? Piro? Heeh, kira 10. Rola saya, Mas. Alah, nyapo lo gede sok. Ya. Rolas. Walah, engkau cebuat malam akhirnya. Sini Mas Di. Nah, kita tanya-tanya dulu sama pembeli kita ini. Lor, sini lor. Nah, tak tanya dulu. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama ini, netizen ini? Yang mau beli mobil, silakan ke Kacung Motor. Memang top. Nah, ini tetangga desa saya lor. Tetangga desa saya baru beli, yang ambil ini masih di salon. Jadi kalau sampean bawa pulang belum dalam keadaan nyaman, jangan dibawa pulang dulu, di salon dulu sampai kinclong, dicuci, kemudian bawa pulang ya. Kalau terus ada masih ada PR-PR, jangan dibeli dulu. Ya, itu saran-saran dari saya ya. Pilih yang enggak ada PR atau yang mungkin ada pembenahan dikit-dikit, dibenahi dulu di sini. Oke, ke gudang sana Mas Rudi. Di sini ramai, bising ya. Ah. Pak, tunggu. Kalau ini? Banyuwangi. Banyuwangi nih? Iya. Banyuwangi mana, Pak? Gacak, Mas. Oh, alah. Banyuwangi baru datang, di sana juga ramai loh, Masya Allah ramai sekali hari ini. Semoga ke depan Kacung Motor selalu ramai. Kita ke gudang sana dulu, monggo, Pak. Yang di sini ada Kijang juga, LGX sekitar 70 jutaan, Pak. Kalau ini? Kalau tebe-tebe kan Bali langsung. Bali
langsung Lamongan langsung mriki. Bali Lamongan langsung mriki lur. Jadi dari istirahat. Bali. Istirahat riyen to. Engko lagi kegiatan kali Pak Sairi. Nggih, Pak Sairi niku. Jadi kalau sampean kesulitan ke admin, sampean sabar lur, terus call aja ya. Nah, kayak gitu. Itu saran-saran dari saya. Nah, kita sedan-sedan mau murah-murah banyak lur di sini. Dari 25 jutaan, 35 semua komplit lur. Ini harga-harga di bawah 30 juta ya. Monggo. Siapa ya? Tak review ya. Piye? Umpami pun DP. Jadi beliau udah DP, sampai sini mobil kurang cocok. Tak suruh milih lainnya enggak masalah lur. Enggak ada potongan ya kalau belum diambil ya. Oke. Sini Mas Rudi. Nah, yang agak murah dikit 15 juta ini. Ada juga. Nah, kita ke sana Mas Rudi. Di sini komplit lur ya. Sampean mau cari harga berapa aja ada. Nah. Oke. Monggo, Mas. Tak nge-reviewin dulu. Sini Mas Rudi. Nah. Diperkenalkan dulu motor-motornya yang baru-baru datang. Ini lur. Ya. Oke. Nah. Ini lur banyak sekali yang baru-baru datang juga. Atos ya 2004 sekitar 50 jutaan ya. Terus Harrier 80 jutaan. R3 GX ada juga 160 koma ya. Wuling baru datang Yaris 2022 ya. Masih pemakaian 1 tahun ini kilometer 8000 tak jual sekitar 260 jutaan aja. Ya ya yang minat silakan. Ada Honda Jazz juga baru datang pick up. Ini Vios juga baru datang ya tadi malam sekitar 80 jutaan. Yang baru-baru datang aja CRP. Ini sekitar kalau enggak 60 juta 50 koma ya. Monggo Mas Budi. Nah, cerita ke tokonya sendiri. Nah, yang baru-baru datang sana lur ya. Nanti tak review. Nah, tadi. Bapak. Bapak tinggi, Pak? Lamongan. Oh, Lamongan. Waduh ya. Teko jam pira, Pak? Baru nyampe. Ke tas teko dok lur. Teko teko dok milih-milih lur sik lur. Ya. Selar ya. Nah, kayak tas teko oke Mas Budi. Teko tamune. Nah. Oke. Okay. Pun ada lur di sini. Jadi NMAX mau ambil susukan ada. Mau ditukar ada tambahan dana disediakan juga di sini. Kita ada 6 gudang lur ya. 6 gudang apa 7 gudang ya. Terus di kacung 1 ada 3 gudang. Di kacung 2 3 4 belum ya. Di situ saya sediakan komplit dari harga 10 juta, 15 juta cash sudah lengkap BPKB, STNK dan pajak hidup sampai harga 500 juta saya sediakan. Kita sepilkan kalau yang mau tambah dan NMAX yang dapat susu atau harga setara dengan NMAX. Nah, kita sepilkan ya. Ini sebagai apa ya lur ya. Contoh saja kalau NMAX sampean ditambah uang 25 juta dapatnya seperti ini Atos 2004 ya. Terus kalau Kijang LG kayak gini LG 2004 ya ini. Ini sekitar 70 koma. NMAX sama masih kurang lur ya. Saya banyak sekali yang baru-baru datang. Xenia X saya gini sekitar 160 jutaan ya. Warna putih plat lokal. Nih, sama tak ajak keliling aja nanti saya sepilkan yang apa ya? Harga setara dengan NMAX. Nih, tak ajak keliling-keliling dulu lur. Siapa tahu ada yang diminati maksud saya gitu loh. Ya, nih. Banyak ya lur ya di sini. Pilihannya itu loh. Enggak bosan-bosan untuk dilihat lur ya banyak soalnya. Nih, tak ajak keliling dulu sampean ya. Sampai sana nanti ya. Oke. Apa enggak mumet milih lur sampean kalau sampai sini? Oke. Apa enggak sampai mumet milih kalau sampai sini lur, belum di belakang sana ini. Iya lor, pokoknya sesuaikan budget Anda aja lor. Oh ya, kalau ada yang kurang 10 juta, 5 juta gimana? Itu insya Allah kita bisa negosiasi juga kok lor. Ini bisa di cash tempo, gak masalah. Ya, bawa NMAX kurang dikit, nanti juga gak masalah. Ya, ini di ujung-ujung sana juga ada banyak, sama tinggal pilih aja. Kita ajak jalan ke sana, ini gudang 1, di gudang 2 sana. Insya Allah banyak, terus di gudang 3 sana juga banyak lur. Ya. Nah.
buat referensi aja lur ya, mandang-mandang terus screenshot harganya ini berapa gitu. Nah, enggak masalah, enggak harus beli kan, tanya-tanya dulu enggak masalah, atau datang ke sini nginap 3 hari gratis. Ya. Kecuali makan siangnya. Enggak apa-apa, lur. Cuma lihat-lihat aja, ya. Oke. Kita jalan lagi ke sana. Innova. Sebenarnya ini baru dapat 80 jutaan, lur. 2014. Barang bagus, Pak, lokal lagi, lur, ya. Nah, ini mana, lur? Kira-kira yang sama pilih. Ya, lur. Ini lur ya. Ini di gudang belakang ini NMAX sudah dapat seri itu dapat kalau mobil keluarga. Kalau mobil-mobil sekelas kayak gini dapat susu, ini Ford ya. Kembalian ada kembalian buat sampean komplit lur. Kalau yang nambah 2 juta, 3 juta ini solusinya ya. Ada yang nambah 10 juta itu sekitar 60 juta juga itu apa namanya? CRV Katana sama masih kurang dikit dananya. Kalau NMAX-nya tahun 2023 ya malah dapat susu mungkin lur ya. Oh, lihat aja tapi. Lihat NMAX-nya lur ya. Nah, ini komplit kan lur di sini untuk apa namanya? Menyediakan stok sampean ya. Oke, semoga menambah wawasan Anda lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.